Seorang netizen mengaku ditipu saat melakukan pembelian sebuah iPhone 13. Ia mengaku membeli iPhone lewat Tokopedia pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Toko tersebut bernama Maxi Phonesale Ruko ITC Cempaka Mas yang terletak di Jakarta Pusat. Ia mendapatkan kabar bahwa paket yang dibelinya itu sudah berada di tempat penitipan paket di apartemennya pada tanggal 29 Juli tahun 2023. Namun ia baru mengambilnya pada tanggal 30 Juli tahun 2023. Saat paket diterima bukan HP melainkan bungkusan batu. Ia bahkan telah melakukan komplain kepada Tokopedia Care. Sayangnya, ia juga tidak mendapatkan penjelasan yang konkret soal paket barang yang seharusnya ia beli. Baik, Ibu, perkenalkan saya Tokopedia Care. Sebelumnya Ibu kendaraan untuk transaksi dengan nomor invoice banknya 5911 atau sebelumnya iPhone 13 ya Ibu ya? Iya. Baik Ibu, kemudian saat ini dikarenakan kendalanya masih berjalan di pusat resolusi, kami akan bantu analisa kembali kendalanya di pusat resolusi ya. Kemudian info terakhir dari Ibu, Ibu sudah berkoordinasi dengan pihak jasa JNE untuk proses klaimnya dapat diajukan dari pihak jasa kurirnya, begitu ya Ibu ya? Iya. Baik Ibu, terkait kendalanya kami akan bantu analisa kembali dan kami akan bantu koordinasi kembali dengan pihak jasa kurir JNE-nya. Mohon Ibu bisa tunggu dahulu untuk proses klaimnya terlebih dahulu pada pusat resolusi ya Ibu ya, agar dari perbedaan penanganan dan info dari kami. Apakah untuk saat ini info yang diterima sudah jelas Ibu? Iya, tapi ini Sabtu tanggal 9 September lalu CSJNE menghubungi saya ya. Mereka bilang proses klaimnya ditolak karena tidak ada bukti awal kirim atau video packing dari penjual. Baik Ibu, info awalnya seperti itu ya Ibu, bahwa untuk proses klaim tidak dapat dilanjut ya Ibu ya, ya. Kemudian Ibu berkoordinasi kembali dengan pihak JNE dan pihak JNE menginfokan dapat diproses klaimnya, begitu ya Ibu ya? Iya. Tapi ya, Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, tapi ini pihak JNE sampaikan ke saya kalau sampai saat ini Tokopedia belum juga mengirimkan bukti video packing dari penjual ke JNE. Oh, baik Ibu. Kalau begitu kami akan bantu koordinasi kembali ya Ibu ya. Untuk saat ini Ibu mohon kesediaannya untuk menunggu terlebih dahulu dan tetap pantau kendalanya pada pusat resolusi ya Ibu ya. Kami akan bantu maksimalkan untuk penanganan kendalanya. Apakah infonya sudah cukup jelas saat ini Ibu? Ini tolong di follow up ya. Ini komplain saya sudah lebih dari 1 bulan. Ya, baik Ibu. Tapi belum juga ada solusi. Kami akan bantu untuk follow up kembali ya Ibu. Ya, baik Ibu. Ya, Untuk saat ini jika ini sudah cukup jelas, kami mohon izin untuk mengakhiri sambungan pada teleponnya. Selamat sore, selamat beristirahat ya Ibu ya.